Jasku. Yo ah. Tonton, like, comment, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Gasku, ada yang namanya pecel lele sambal bengis, Gasku. Ada dua sambal. Kamu mau lele aja kamu ya. Bukan lelenya ya. Oh, ini warna. Jadi Gasku, kali ini gua ada di sini nih, pecel lele sambal bengis 2 ya. Ini. Ada tulisan-tulisan nih. Nih, ada di posisinya sini dekat depan Pegadaian ya. Dapat money changer nih, apa tuh hotel? Oke, pas belokan arah sana ke Tanambang nih, nggak kelihatan nih sih. Oke, siap? Dibungkus aja, bungkus aja, makan, makan di rumah aja. Nih, sekarang sudah ada sama Mas ini. Mas siapa nih, Mas? Saya. Doni, Pak. Mas Doni. Wah, Mas Doni. Sama nih satu lagi. Mas apa? Mas Maun. Wah. Mas Doni orang mana nih? Orang Brebes ya. Istri saya orang ini. Ada. Sambal bengisnya dari mana? Dibilang sambal bengis. Dari Grand Indonesia. Iya. Sebelah sana ya. Iya. Oke. Okay. Ini emang pedes banget nih yang hijau sama yang merah nih. Yang hijau tuh sambal rawit hijau semua. Iya. Yang merah sambal rawit juga tuh. Kalau yang merah sambal apa? Yang satunya lagi sambal tomat, Pak. Sambal tomatnya ya. Iya. Oh, itu yang bikin segernya tuh loh. Campurin ya. Wih. Ini selain ini ada ikannya semua guys ya. Ikan asin nih ada. Bukannya sampai jam berapa, Mas? Dari jam 5 sampai jam 1 lah. Jam 5 sampai jam 1 ya. Sampai selesainya aja jam 1 ya. Iya. Jadi habis enggak habis jam 1 tutup ya. Tutup. Oke, guys. Ini sekarang kita pesen pecel lelenya nih. Soalnya ini pecel lele. Nah, ini satenya ya. Satenya per tusuk 5.000 ya? Iya. Ada per tusuk 5.000-an. Kalau lele seporsi? Lele satu porsi 10.000. Enggak pakai nasi? Enggak pakai nasi 10.000. 10.000 ya. Oke. Enggak usah pakai nasi kan. Sip. Ini ya. Pakai nasi berapa, Mas? Enggak usah, enggak usah pakai nasi. Campur aja di satu tuh. Nah, ini dia. Ini dia lelenya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Gasku. Yuk, kali ini gue mau makan ini dia, pecel lele sambal bengis. Gila. Tapi ini gue pesannya ayam ya, Gasku. Tadi, gue pas lagi mau makan ayam ya tadi, gak makan pecel lelenya. Gue makan ayam. Namanya ayam sambal bengis tuh. Wah, itu dia sambalnya, Gasku. Tuh sambal bengis ya. Jadi mau tahu sambal bengis itu di mana ya, Gasku ya? Sambal bengis itu posisinya ada di jalan arah mau ke Tanah Abang, Gasku ya. Di dekat Museum Tekstil. Tapi sebelum Museum Tekstil, Gasku ya, dari arah KS Tubun kita ke arah Tanambang. Nah, nanti situ ada persimpangan pertigaan satu kali aja. Dan posisinya dia ada sebelah kiri, Gasku ya. Namanya sambal bengis. Persis samping itu ada
soto ayam Tanah Abang yang juga itu terkenal banget gitu ya. Jadi ini gue coba denger, lihat pas ada sambal bengis. Oh gila, sambal bengis guys tuh. Nih, lihat nih sambal bengis guys tuh. Ini sambalnya guys tuh. Waduh, 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 waduh. Oke, kita cobain aja guys tuh. Ini sambal bengisnya guys tuh. Ini cabe hijau tambah cabe merah guys tuh. Jadi dua sambal jadiin satu gitu gitu. Ceritanya gitu ya, sambal bengis. Jadi mungkin satu aja udah pedes, tambah lagi jadi sambal bengis. Dan ini bumbunya nih, sambal tomatnya guys tuh ya. Sambal dot tomat ya, untuk pecel ayamnya guys tuh ya. Dan ini sayurannya guys tuh. Tuh. Kasihkan guys tuh ya. Mantap. Oke, kalau gitu kita cobain. Dan di sana itu banyak lagi sate-sate guys tuh. Ada sate usus, ada sate kulit, ada sate ati guys tuh, ati ampel gitu guys tuh. Tuh sate ususnya, tuh sate kulitnya guys tuh, tuh sate kulitnya, mantap banget sate kulitnya guys tuh. Terus ini ada sate ususnya tuh, sate usus, wah sate ususnya mantap guys tuh, mantap mantap guys tuh. Dan ini ayamnya, gue ambil paha, paha juga gede banget guys tuh, tuh ambil paha atas ya guys tuh. Ini juga gede banget tuh, lumayan lah guys gula ini buat di harga 15 ribuan guys tuh ya, oke. Itu kalau nggak pakai nasi gitu ya, 15 ribuan, kurang lebih deh ya, ya sekitar 12 ribu sampai 15 ribu karena nggak pakai nasi. Tadi gue lupa nanyanya guys, gue nanti gue tanya lagi guys gue. Dan ini sambalnya kita buka aja sambalnya guys, gunting dulu guys gue tuh, kita merasakan guys tuh, sop. Oke, kita taruh sini sambalnya guys gue. Mantap, sambalnya taruh di sini guys gue. Oke, sambelnya udah. Terus sekarang kita sambel ini guys tuh nih, sambel bengisnya kita nih, sambel bengisnya ini nih guys tuh nih. Sambel hijau tambah sambel merah. Gila nih. Jadi ada dua sambel guys tuh. Tuh. Taruh sini aja guys tuh. Dan kita buka lalapannya guys tuh. Buka aja lalapannya. Tuh guys. Lalapannya guys tuh. Ini kenapa kita bungkus, ya biasalah, karena ini musim pandemi guysku, belum selesai guysku, jadi kita langsung bungkus aja makan di rumah gitulah guysku ya. Jadi kita menjaga kesehatan kita juga guysku. Bakung. Oke guysku, ini dia guysku. Penampakan pecel ayam sambal bengis tuh. Mantap guys tuh. Jadi ada satenya ya, dua tadi gua enggak ambil ati ya. Tadi gua udah cuci tangan nih, sorry nih, gua pegang-pegang langsung karena gua cuci tangan. Kemudian ini sayurannya guys tuh, nih ayamnya dan ini sambalnya guys tuh. Wow. Oh, mantap tuh. Mantap ini. Oke, kita cobain lagi ya langsung guys tuh. Iya nanti. Sekarang kita cobain sate kulitnya dulu guys nih, sate kulitnya guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sate kulitnya kriuk-kriuk. Mantap banget guys tuh, sate kulit. Ini kita cobain sambalnya guys loh. Kita cobain sambal bengis ya guys. Sambal bengis, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Aduh. Wah. Pedes banget guys tuh. Gua pedes banget guys. Ini pakai tambahan banget sih. Wah, gila. Tebang. Ini bengis banget benar. Wah. Bengis banget. Air panas boleh? Tambahin aja. Tambahin aja langsung. Waduh, sambalnya mantap guys tuh, bengis banget. Waduh, gila. Baru sekali suap loh guys tuh.
Mantap sambal bengis ya. Hmm. Iya sih. Mantap banget. Wah, ya. Muka gua langsung pedes. Hah. Coba lagi. Oke. Sambal bengisnya. Taruh sini. Kita ambil sambal tomatnya. Kita campur aja. Langsung kita cobain. Dan ayamnya itu renyah banget guys, tuh. Ayamnya gampang banget dicowel. Oke lagi, kita coba lagi yuk. Sambal bengis guysku. Mantap. Jadi kulitnya ayam itu renyah banget. Kemudian sambal, perpaduan sambalnya itu pedesnya nampol. Dan ini langsung minta kita mau nyuapin nasi lagi tuh. Jangan di stop. Mantap. Hui. Khususnya. Buat yang gak nafsu makan, cobain aja. Tapi yang suka pedes ya. Ini jadi obat nafsu makan nih. Nah. Sambalnya mantap banget. Masih banyak guys tuh sambalnya. Oke. Kita buka lagi ya guys ya. Oke. Kita makan lagi guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung berubah kan muka gue. Gila. Kita tawarin dulu. Wah, gila men. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Mantap. Kita coba lagi guys lo. Pantang nyerah guys ya. Oke. Coba lagi guys ya. Tampar lagi guys.
gitu. Enak banget. Dan ini buat menambah nafsu makan kamu. Jadi sambalnya tuh ada sambal kayak cabai rawit semua. Pakai cabai rawit hijau pisah. Benar jadi satu udah ditumbuk. Kita ada sambal tomatnya. Dan yang bikin pedes kayaknya cabai hijau sama cabai merahnya nih guys. Cabai rawitnya semua nih. Wah gila. Sadis. Waduh gila. Emang luar biasa guys tuh. Mantap. Oke guys, kalau lu suka sama video gua, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ya guys ya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan mensubscribe ya. Belum. Kalau misalnya yang belum subscribe, silakan di subscribe. Karena gue butuh banget subscribe itu biar teman-teman semua beri semangat buat gue bikin video-video baru. Oke guysku ya. Jangan lupa klik lonceng notification sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prastio. Jangan lupa di klik jempolnya guysku ya. Jangan lupa. Nih gue nambah nasi lagi guysku. Wah mantap. Jadi sambal bengis di Tanah Abang guysku. Sebelum Museum Tekstil kalau dari Kais Tubun. Sampingnya soto ayam Tanah Abang. Gitu guysku. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye. Jangan lupa kalau kamu suka video ini di like dan dikasih komen terbaik kamu biar channel ini semakin berkembang guysku. Terima kasih banyak guysku. Dan yang udah subscribe silakan diklik tanda lonceng sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prastio. Terima kasih banyak guysku, selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum sesudah beraktivitas dari luar rumah gitu guysku ya.
dan jangan pernah melepaskan maskermu ketika kamu lagi ada di luar rumah gitu guysku ya. Oke, gitu aja guysku, kita lindungi keluarga kita dari COVID-19 dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir ya guysku ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat.